Dua, tiga. Ada toilet. Ya, ampuh. Lagi ada tiduran di bathtub, teman-teman. Subscribe ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini Mami lagi ada di mana ya? Wah, di sini ada Adik Pian nih, si bocil nih. Lagi makan apa itu, Adik? Makan apa? Makan jajan. Kalau makan harus duduk. Nah, gitu. Kalau makan harus duduk. Kita lagi di mana ini, Dek? Hotel. Hah? Bukan. Jadi di mana? Di kapal. Kata Adik Rivia, kita lagi ada di hotel, teman-teman. Apa benar? Coba kita lihat. Wah, ternyata di sini ada sebuah hotel. Bener juga, teman-teman. Kalau gitu, Kakak Risha lagi ada di mana ya, Adik? Kita cari yuk. Di mana ya? Ayo kita cari yuk. Coba kita keliling dulu ya. Nah, di sini ada tempat, ada gelas nih. Tempat minuman. Terus di sini juga ada kaca nih, teman-teman. Tempat tidurnya juga ada dua. Sekarang kita coba lihat deh. Di dalam ini ada apa ya? Coba kita buka ya. Satu, dua, tiga. Ada toilet. Ya, ampuh. Lagi ada tiduran di bathtub, teman-teman. Kok kayaknya seru banget. Kakak kok kayak kok lagi tiduran di bathtub sih? Kita lagi ada di mana ini? Hotel. Coba duduk dong, jelasin dong nih ke Mami dan ke teman-teman kita lagi ada di mana nih. Hai, kembali lagi di channel Risha. Hari ini Risha ada di Hotel Pianila. Salah, Hotel Polonia ya, yang ada di kota Medan, teman-teman. Dari tadi kita cariin ya, Dek. Ternyata Kakak Risha ada di kamar mandi, lagi ada di bathtub. Lagi ngapain aja dari tadi di sini? Tadi kita kecarian ya, Dek ya. Mami kira tadi Kakak hilang loh. Ternyata Kakak Risha lagi santuy tiduran di bathtub, guys. Jadi rencananya ini kasih tau dong ke teman-teman besok kita mau ngapain di sini. Oh, jadi teman-teman karena besok tanggal merah, ya Allah. Jadi kita mau berenang di hotel yang ada di sini, guys. Berenang sepuasnya ya. Apa? Hotel apa namanya? Polonia. Nah, nanti besok kita lanjut lagi ya, teman-teman, vlog Kakak Risha yang lagi berenang di hotel, oke? Kita runtuh dulu yuk, guys. Ya, gitu dong. Kita keliling dulu nih. Ini kamar mandi ada besta, buka sabun. Coba lihat. Iya, ini ada buat pup. Apa itu? Coba buka dong. Mana tahu ada pupnya. Oh, enggak ada. Bersih, guys. Coba lihat hair dryernya. Wah. Ya ampun. Coba gamelan. Astaga. Aduh. Cuci tangan dong. Buat teman-teman, shampoo dan sabun sama gosok giginya cantik banget. Iya, teman-teman, kita baru lihat nih yang kayak gini nih, guys. Iya, biar aja nih. Nah, ini main apa, botol semprot gitu. Biasa kan dikasih dia yang kecil, ini kita dikasih yang besar, teman-teman. Iya, ini dia nama hotelnya ya, teman-teman. Kenapa?
Oh iya, kalau kita mandi bisa ditutup teman-teman. Jadi nggak kelihatan ya. Iya benar. Ini kita bisa pas lagi mandi, lagi santuy, takut digangguin mami, kakak tutup ya. Terus itu ada andungnya guys. Seru ya main itu ya. Ayo kita lihat di luar yuk. Iya, santai. Kita lihat dong lemarinya, isinya apa aja. Oh iya teman-teman, di sini ada sajadah. Ini terus ada apa ya nih? Brankas ya teman-teman, untuk simpan perhiasan atau uang. Ya. Coba-coba sembunyi. Ya, pelan-pelan. Wah, adek. Kakak Risha mana, dek? Kakak Risha. Di mana Kakak Risha, dek? Wah, bisa untuk ngumpet nih. Yaudah, yuk keluar. Gelap ya kan di dalam kan? Ini apa kak dalamnya yang ini? Ini. Yang ini? Iya, itu buat kopi kalau ayah pengen kopi. Oh, ada kulkas teman-teman. Oh, kulkasnya dingin gak sih? Dingin ya? Iya, nanti kalau kita taruh makanan bisa taruh di kulkas guys. Woi, pelan-pelan. Iya, coba. Buat ini buat cas ya guys. Wah. Kasurnya ada berapa kak? Kak, kasurnya ada berapa? Ada dua. Ya Allah, jadi kasurnya ini ada dua ya teman-teman. Kakak Risha jadi tidurnya di mana? Astagfirullahaladzim. Ade duduk. Pakai dong selimutnya, pakai selimutnya. Coba. Ayo tidur. Itu meja, yang itu kursi tempat duduk. Iya, terus ini. Ini bisa juga, ini dudukan juga bisa. Oke deh, kalau gitu teman-teman. Ini teman-teman. Makanan yang ada di hotelnya. Iya, terus ada TV. Itu ada barang-barang perlengkapan kita. Sama ada teman-teman, kita mau pamit dulu ya. Kita besok lanjut buat videonya di kolam berenang. Ngapain di situ?